Selamat pagi, pemirsa Himat Pagi dimanapun Bapak, Ibu, Saudara terkasih berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Himat Pagi hari ini. Sebelum kita mengikuti kegiatan Himat Pagi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur senantiasa kami ucapkan, karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberikan berkah, berkecukupan setiap hari kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi pegangan hidup kami dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 16-19 dengan tema Karya Allah yang Ternoda. Saya membacakan Kejadian 3 berfokus pada ayat 17-19. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan sabda dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini adalah Dahsyatnya Kerusakan Dosa. Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang menyadari betapa dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Dosa membuat relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Relasi manusia dengan sesama, bahkan diri sendiri dan ciptaan lainnya juga rusak. Ketika dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, dosa memiliki kekuatan yang aktif, jahat, dan sangat merusak. Dosa telah merusak tatanan yang baik yang Allah rancangkan dan tetapkan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dosa merusak hubungan Allah dengan manusia. Merusak hubungan manusia dengan sesamanya, merusak hubungan manusia dengan alam semesta, merusak citra diri manusia, dan pastinya membawa pada kematian yang kekal. Dosa dan dampaknya dapat digambarkan seperti sebuah penyakit kanker, yaitu sebuah penyakit yang sangat mematikan dan ditakuti oleh umat manusia di sepanjang sejarah. Ketika kanker mulai menyerang salah satu organ tubuh manusia, cepat atau lambat, kanker akan menular dan mulai menyebar ke anggota tubuh lainnya. Demikian juga dengan dosa. Dosa manusia di Taman Eden telah menguasai seluruh kehidupan umat manusia. Akibat dari dosa itu bersifat universal atau menyeluruh, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang luput dari dosa. Bahkan dosa merusak natur manusia, baik pikiran, perasaan, kehendak, ucapan, perbuatan manusia itu juga telah dikuasai oleh dosa. Dosa telah membawa dampak yang sangat mematikan. Dosa telah menghancurkan, merusak segala sesuatu yang baik yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah untuk kemuliaannya. Kerusakan yang teramat parah secara total menghancurkan manusia. Kerusakan yang tidak dapat diperbaiki oleh manusia sendiri. Bahkan dengan berbagai cara dan usaha apapun tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak. Dari sini kita dapat melihat sungguh dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh dosa mula-mula itu.
karya Allah yang mulia itu ternodai. Dosa merusak tatanan yang baik yang Allah rancangkan dan tetapkan bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini terima kasih karena kebenaran firman-Mu. Sekali lagi mengingatkan kami, agar kami jangan bermain-main hidup dalam dosa. Sebab Tuhan, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh dosa itu. Dosa merusak apa yang menjadi tatanan kemuliaan Allah dalam ciptaannya. Tuhan, tolong kami, biarlah dalam pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku kami, sungguh kami boleh hidup mencerminkan karya Kristus yang indah dan mulia itu. Tuhan, apabila di dalam hati kami hari ini masih tersembunyi dosa-dosa yang kami tutupi bahkan dari orang-orang sekitar, Tuhan, di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi. Semua Engkau lihat dengan jelas. Kiranya Tuhan boleh melayakkan kami, menyucikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap tindak laku kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami berdoa memohon Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, biarlah sungguh boleh dapat mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan agar jangan bermain-main dengan dosa, sebab betapa dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan olehnya. God bless you.